Sobat Judi Grema, Sobat Brazilers, apa kabarnya? Mudah-mudahan selalu baik. Oke Sobat Judi Grema, kali ini saya akan bercerita tentang perburuan atau petualangan kami. Jadi di setiap perburuan, setiap berangkat ke lokasi berburu, tentunya kami tidak selalu membuahkan hasil. Seperti di perburuan kami di 2 minggu ini, di minggu pertama kami tidak mendapatkan apa-apa. Namun baru saat di perburuan di minggu yang kedua, kami baru bisa mendapatkan hasil. Nah sobat, di video kali ini saya merangkum suka duka perburuan kami saat tidak mendapatkan target buruan dan ketika mendapatkan target buruan. Oke sobat Judi Grema, simak terus videonya sampai selesai dan selamat menonton. Di perburuan minggu pertama, kami berangkat ke arah selatan ujung Kabupaten Cianjur. Perjalanan yang cukup jauh, namun kami tempuh dengan penuh keyakinan akan mendapatkan target buruan. Kita malam ini akan ngeblor hama musang. Setelah kami sampai, kami beristirahat sejenak untuk melepas rasa lelah. Dan tentunya sambil bersilaturahmi dengan orang yang kami tuju, serta meminta izin untuk berburu. Di Grema, ikuti terus keseruannya, ikuti terus petualangannya. Let's go! Oke sobat, kita mulai perburuan, kita mulai petualangan. Ini guys, ini wayang manuk ya ampun. Ini Allah Akbar, ini kemana kan ya? Dipesakan. Aduh, ya ampun. Kita lagi nyimpen dulu rasa lelah biar seger lagi. Udah jalan tadi lumayan cukup jauh, belum ada penampakan. Tetap semangat. Oh guys, kita jalan lagi, kita berkelana kembali. Tata AA kopi. Kita berjalan kembali menyusuri kebun teh dan melihat-lihat tangkal kaum. Oke sobat, kita udah berjalan beberapa jauh ya, udah hampir beberapa jam kita berjalan, belum dapat hasil. Belum ada satupun hewan buruan yang terlihat. Ya memang karena cuaca juga sekarang lagi terang bulan. Jadi biasanya kalau cuaca terang bulan itu musang susah keluar ya. Jadi meskipun dia keluar, jadi dia udah lihat kita duluan gitu. Karena kan terang, jadi dia kabur gitu. Jadi bukan nggak ada, tapi sepertinya karena terang bulan, jadi kita dari jauhan pun dia udah lihat gitu. Jadi akhirnya kabur, nggak sempat kita lihat ya. Nah, sekarang kita ngopi dulu, santai dulu sejenak sambil melepas rasa lelah. Kita seduh dulu kopi sama menikmati bekal makanan kecil, lumayan buat ganjil perut. Setelah beberapa kali istirahat, kami bergegas kembali mencari hewan buruan sambil terus berharap akan mendapatkan hasil.
atau setidaknya melihat tanda-tanda hewan buruan. Di momen ini sebenarnya kami berkesempatan mendapatkan hewan target buruan. Salah satu dari teman kami melihat penampakan hewan buruan, namun sayang karena kondisi alam saat itu terang oleh cahaya bulan, kami pun tidak dapat mendekati hewan buruan tersebut. Dan akhirnya hewan yang kami buru berlalu begitu saja. Takal kaumnya. Biar didinya dihanap. Pokoknya gede deh. Dan memang malam itu kami tidak dikehendaki untuk mendapatkan target hewan buruan. Kami pun menyerah karena terbatas oleh waktu dan rasa lelah. Kami putuskan malam itu untuk mengakhiri perburuan dan mencobanya di lain kesempatan. Bisa bergerak, badan sehat. Oke guys, kita langsung aja ke rumahnya Mang Sobri. Katanya udah disediain nasi liwet. Kita makan, habis pulang berburu. Lapar langsung makan, mantap. Yuk makan. Oh mantap, 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 mantap. Kita makan. Ah, makan ah, makan. Oh iya dong, sama ini, sama burung punai. Punai. Punai persilite. Ini namanya daging punai. Ini hasil buruan kita. Burung punai. Hasil buruan kita. Oke guys, makan. Kita makan. Makan beblokan. Oke, sobat Judi Grema, kita udah makan, beres, selesai. Terima kasih banyak untuk Mang Sobri yang sudah nyediain kita makan. Bukan nama dunia akhirat, kata ngampi, bukan nama. Oke, sobat Judi Grema, terima kasih banyak. Selalu saya ucapkan kepada sobat-sobat Judi Grema yang selalu mensupport channel Judi Grema dan yang selalu menonton video-video di Judi Grema, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Judi Grema. Ketemu lagi di channel Judi Grema. Malam ini kita akan berpetualang, akan berburu lagi ya, ngobrol. Ikuti terus keseruannya, ikuti terus petualangannya. Let's go! Nah, sobat Judi Grema, kita lanjut di perburuan minggu kedua. Di perburuan ini, kami menuju ke arah timur ujung Kabupaten Sukabumi. Di mana di perburuan ini kami mendapatkan hasil hewan target buruan, dan di sini kami begitu puas karena melihat hewan target buruan yang begitu banyak. Alhamdulillah guys, kita sudah sampai ke lokasi tujuan, dan akhirnya lokasi tujuannya kita ke Cisarua. Di wilayah ini pun sama, kami tidak langsung begitu saja memulai perburuan. Selain silaturahmi terlebih dahulu, kami pun meminta izin kepada warga sekitar untuk berburu dan meminta ditunjukkan lokasi yang tepat di mana hewan target buruan kami berada.
ini sobat, kita udah sampai di tempatnya Mang Dindin. Tempatnya Mang Dindin. Nanti kita berburu bareng-bareng sama Mang Dindin and friend. Oke guys, berangkat. Kita ngebolang. Lokasi perburuan kami kali ini sedikit berbeda dengan lokasi sebelumnya. Di lokasi ini, medan perburuan yang cukup ekstrim dengan jalan sesekali berbatu dan tanah liat. Ditambah musim hujan, tentu saja sangat menguras tenaga dan konsentrasi kami untuk selalu berhati-hati. Kena tu guys, pun tak kena gini ya. Sayang, netis. Tak itu dapat guys, kena. Jatuh gak? Jatuh belum? Wah, jatuh. Sip, good. Mantap. Oke, kita ambil guys. Oh, itu ada yang ngambil ya. Jang, kasihnya jang. Tahu, kasihnya apa dah? Tak kanap. Mantap. Poin. Alhamdulillah, poin juga guys. Aduh. Sudah berapa lama kita berburu ke sini belum juga poin. Alhamdulillah kali ini kita mendapatkan hasil buruan. Akhirnya kita dapat guys, lumayan besar. Sok jang, coba golerkan jang jalurnya ya mah. Lumayan besar sekali. Ini jalurnya guys. Lu tadi ya mah. Ini jalurnya guys. Allah Allah. Kita mencoba bang wei, kita mencoba bang wei. Awas lompat. Ah lompat teh. Ceklan buntutnya jang. Pincak. Itu emang lipun cip. Eh, nah, entong, rak. Entong diberdiri. Apa tu pencet? Banyak. Banyak. Pencet lagi, karena daripada itu. Nah, nanya gil. Hulu, nak. Wah, dan setelah mendapatkan perlawanan yang cukup alot, akhirnya kami pun bisa menuntaskan perlawanan hewan buruan dan menjadikan poin yang cukup membuat kami puas karena setelah beberapa waktu tanpa hasil.
medannya terjal guys. Ini kalau siang ini kesini pemandangannya luar biasa, mantap. Sawah, terasering di pinggir hutan. Oke, kita lanjut lagi. Oke sobat Juli Gerema, perjalanan yang sangat melelahkan, petualangan yang sangat luar biasa, jarak yang kita tempuh sungguh sangat jauh. Satu poin bagi kami sudah cukup untuk mengakhiri perburuan kali ini. Dengan rasa senang dalam hati, kami putuskan sebelum pulang untuk makan bersama dan menyantap hidangan sederhana karena akan sangat terasa istimewa ketika disajikan dalam keadaan lelah dan perut yang keroncongan setelah semalaman berpetualang. Oke sobat, sudah kuat, sudah pulang ke rumah, tinggal tidur. Sobat Juli Gerema, kita akhiri dulu petualangan kali ini, kita akhiri dulu perburuan malam ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih selalu saya ucapkan kepada sobat-sobat Juli Gerema yang selalu mendukung channel Juli Gerema, yang selalu menonton video Juli Gerema. Terima kasih saya ucapkan, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you. Nah itu dia sobat Juli Gerema, demikian rangkuman video perburuan kami di dua kali perburuan dalam dua minggu ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di channel yang sama. Jumpa lagi nanti. Kang Mus. Nuhun Kang Mus.